Kali ini para penggemar drama Korea akan kembali menyaksikan berbagai tayangan seru mulai dari genre romantis hingga kerajaan. Dan berikut ada drama Korea terbaru di bulan Oktober 2022 ini. Langsung saja, cek video ini sampai selesai. Satu adalah drama The Queen's Umbrella. Penonton setia drama Seokguk dapat menantikan The Queen's Umbrella yang akan disiarkan pada 15 Oktober nanti oleh TVN. Selain mengusung genre sejarah, drama Korea ini juga menyajikan tema black comedy. The Queen's Umbrella menyoroti kisah Ratu Im Hwang Ryong yang diperankan oleh Rim Hye Seo yang dikaruniai 5 orang anak, tapi harus memilih salah satunya sebagai penerus tahta kerajaan. Tapi dari kelima anak Hwang Ryong tersebut adalah anak-anak nakal yang selalu berbuat onar, ia pun harus memastikan kesuksesan mereka demi menjadi penerus pemimpinan kerajaan. Yang kedua ada drama Love is for Sucker. Love is for Sucker adalah drama Korea terbaru dari saluran TVENA yang akan segera meluncur pada 5 Oktober nanti. Serial ini mengusung genre komedi romantis, dan serial ini juga dikenal dengan judul Love That Will Freeze to Death. Drama Korea ini disutradarai oleh Choi Kyo-sik, serta dibintangi oleh Lee Dae dan juga Choi Siwon alias Siwon Super Junior. Drama ini bercerita tentang kehidupan Gu Yeoreum yang diperankan oleh Lee Dae yang akan bekerja sebagai produser acara televisi selama 10 tahun. Akan tetapi karirnya terancam hancur karena program yang telah dia buat tidak pernah sukses. Dan pada akhirnya Gu Yeoreum meminta bantuan dari sahabatnya yang bernama Park Jae-hon yang diperankan oleh Siwon Suju. Dia adalah seorang dokter bedah plastik yang sudah tidak minat bekerja dan mencari pasangan. Yeoreum dan juga Jae-hon sudah bersahabat selama 20 tahun. Yeoreum meminta pria ini untuk menjadi pemain di acara televisi terbarunya, yaitu Kingdom of Love. Namun tak disangka, benih cinta mulai tumbuh sejak mereka memutuskan bekerjasama. Lanjut yang ketiga, ada drama Bad Prosecutor. Drama ini merupakan drama Korea terbaru dari KBS 2 TV dan disiarkan pada tanggal 5 Oktober juga. Serial ini menjadi comeback untuk personel boy group EXO yaitu D.O. Pemilik nama Do Kyung-soo itu akan memainkan peran sebagai Jin Jung, seorang jaksa dari Divisi 3 di Central District Prosecutor Office. Ia merupakan sosok jaksa yang tak segan melindungi orang-orang yang tak memiliki privilege. Meski kerap mengandalkan tipu daya, ia memiliki rasa keadilan dan hati nurani yang dalam. Dia akan berdiri di sisi yang lemah dan berperang melawan yang jahat. Jin Jung akan berhadapan dengan Shin Ara yang diperankan oleh Lee Si-hee, seorang jaksa senior yang dikenal perfeksionis dan memiliki kemampuan tinggi. Selain itu, ada Lee Jul-gi yang diperankan oleh Yeon Jun-seok, yang merupakan detektif sekaligus rekan kerja Jin Jung. Dan yang keempat ada drama Yonder. Serial yang mengusung genre science fiction ini akan segera disiarkan pada 14 Oktober mendatang. Cerita drama ini berfokus pada Jae-hyun yang diperankan oleh Shin Ha-kyun, seorang reporter yang bekerja untuk perusahaan Science-M. Hidupnya terasa hampa setelah sang istri yaitu Yi-hu yang diperankan oleh Han Ji-min meninggal dunia. Dan suatu ketika Jae-hyun menerima sebuah pesan dari seorang yang mengaku sebagai Yi-hu. Ia meminta Jae-hyun untuk mendatanginya ke tempat misterius bernama Yonder. Yonder merupakan tempat yang berada di antara hidup dan juga mati. Ternyata saat Yi-hu sekarat karena kanker dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, ia telah membuat sebuah kontrak misterius. Dan yang kelima ada drama Cheer Up. Drama Korea terbaru yang disiarkan oleh SBS TV pada 3 Oktober ini, serial ini menggabungkan 3 genre sekaligus, yaitu komedi romantis, yaud, dan juga misteri. Drama Korea ini menyoroti kisah misteri yang terjadi di Regu Sorak-sorai, sebuah kampus, serta kisah romansa mereka. Do Ha-yi yang diperankan oleh Han Ji-yun adalah salah satu anggota cheering squad dari klub Taeya di Yonhae University. Ia selalu tampil ceria meski memiliki banyak masalah di rumah. Grup itu diketuai oleh Park Jung-woo yang diperankan oleh Bae In-yuk yang kerap bersikap hangat dan juga romantis. Sementara itu ada Jin Son-ho yang diperankan oleh Kim Yoon-jin, siswa kaya dan tampan di sekolah. So guys, itu tadi adalah beberapa drama rekomendasi drama Korea terbaru yang tayang Oktober 2022. Kalau kalian punya rekomendasi drama lain, silakan komentar di bawah.